Oke teman-teman, kita langsung naik saja menuju ke wisata religinya di Gresik ini teman-teman ya. Jadi ini di Sunan Giri. Ini agak cepat aja, jadi karena ini kita harus naik lumayan tinggi teman-teman ya. Tidak seperti kalau ke apa namanya Sunan Ampel atau di Mbah Ampel yang enggak ada naiknya, cuma masuk lewat gang pasar aja. Tapi kalau ke Sunan Giri ini letaknya berada di atas. Nah itu jadi di situ tuh banyak pohon-pohon gede nih teman-teman ya, di sekelilingnya itu. Jadi untuk kesini itu butuh tenaga ekstra, terutama bagi lansia ya, harus fit pokoknya kalau kesini teman-teman ya. Cukup tinggi juga. Sorry sampai miring-miring ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk naik tangganya lumayan tinggi. Ini kita untuk masuk masih seikhlasnya saja teman-teman. Monggo pintu masuk nggih. Syarat mawon mugi-mugi barokah. Suwun amal kebersihan. Aduh. Sorry teman-teman. Jadi kalau dari atas terlihat seperti ini teman-teman ya, lumayan tinggi sekali. Jadi nanti kita setelah masuk seikhlasnya saja buat kebersihan. Dan ini lumayan tinggi, oke kita langsung masuk terus. Alhamdulillah sudah nyampe atas. Ini jadi di sekelilingnya itu teman-teman ya, itu sudah ada capek ya. Jadi di sekeliling itu terlihat makam-makam teman-teman ya, itu terlihat kan ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi naik. Kalau macet sampai. Inilah untuk pintu masuknya. Jadi untuk pintu masuknya kita ke arah kanan. Dan ini untuk suasananya hari ini, hari Minggu, lumayan ramai teman-teman ya. Jadi untuk ke wisata Sunan Giri ini dari parkiran bis lumayan jauh, jadi bisa nanti ada apa namanya untuk ojeknya menuju ke pangkalan atau terminal parkir bis ke makam atau wisata religi Sunan Giri ini teman-teman. Jadi seperti biasa di seperti di wisata-wisata religi lainnya, nanti ada ini nih, ini adalah untuk sumbangan yang biasa seperti teman-teman ya. Oke kita lanjut teman-teman ya, jadi ini naik lagi setelah sabar dulu, ini lagi rame. Oh,
Nah, ini jadi ini ada petunjuk arahnya untuk menuju ke makam atau pintu masuknya. Oke teman-teman ya, sahabat dulu kita masih menuju ini ke makam Sunan Giri. Kalau teman-teman sudah pernah melihat videoku saat ke makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Nah, sekarang kita bergeser ke Gresik teman-teman ya. Ini kita nanti langsung belok kiri, ada petunjuk arahnya. Jadi di situ nanti ada petunjuk arahnya menuju ke arah makam. Masih naik lagi. Dan ini di situ nanti ada petunjuknya lagi. Terus pokoknya kalau ke sini jangan khawatir kasar. Banyak sekali petunjuknya. Itu ada. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lihat suasana di dalam. Jadi ini untuk menuju ke makam seperti ini ya teman-teman. Sandal dicopot dulu, kita bawah dilepas dulu, ini dulu seperti ini dilepas, jadi dibawa sendiri-sendiri seperti ini. Ngapunten, boleh merekam ya? Merekam? Maksudnya merekam itu gimana? Buat video Pak. Oh video, nggak apa-apa, di luar aja ya. Oh iya, ya, kalau di dalam jangan sana ya, di luar aja ya. Oh iya, tadi ternyata teman-teman untuk di luaran sini boleh membuat video, tapi untuk di dalam tadi tidak boleh ya. Nanti saat berdoa tak matikan dulu videonya. Jadi kalau di dalam tidak boleh, untuk di luarnya sini masih boleh ya. Oke teman-teman, kita cut dulu suasana di makamnya Kanjeng Sunan Giri. Jadi tadi saya sudah bicara dengan penjaga, untuk berada di makam ini diperbolehkan ambil video tapi di luar makam tadi. Untuk di dalamnya kita tidak diperbolehkan teman-teman ya. Jadi saya sudah minta izin untuk ambil videonya, karena untuk di makam Sunan Ampel juga di dalam itu kita tidak bisa, tidak diperlukan untuk mengambil video atau mengambil gambar teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini kita langsung keluar saja. Ini dia untuk pintu keluarnya, kita bisa turun, itu ada petunjuk, ini adalah jalan keluar teman-teman ya. Dan ini setelah keluar seperti biasa, ini kita tinggal turun aja karena untuk berangkat ini sudah naik. Jadi kita tinggal turun saja. Ini sudah ada untuk tulisan dari wisata religi makam Sunan Giri. Inilah suasana makam Sunan Giri, semakin malam semakin ramai. Jadi teman-teman, ini tadi sudah tak review mulai dari jalan naiknya, jalan masuknya. Sekarang aku pamit dulu teman-teman ya, maksudnya pamit mau pulang ini. Jadi karena juga sudah azan maghrib, ini saya mau sekalian mau pulang, nanti sekalian sholat maghribnya di jalan. Oke teman-teman ya, seperti ini untuk tangganya di makam Sunan Giri di Gresik. Seperti biasa di tempat-tempat wisata religi, untuk pintu keluarnya ya banyak ada yang jualan oleh-oleh dan juga apa ya, manik-manik juga, ada baju. Kalau kita ke makam-makam Sunan seperti ini teman-teman ya, nah, melewati lorong-lorong
gitu. Nah ini ada baju-baju, ini seperti oleh-oleh buat pulang ke rumah teman-teman ya. Oke teman-teman Agista, karena waktu adzan maghrib sudah tiba, kita akhiri jalan-jalan kita di Makam Sunan Giri di Gresik. Oke, terima kasih tetap di channelnya Nagista Traventur. Sampai ketemu lagi di jalan-jalannya Nagista Traventur ya. Terima kasih.